Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Saudara-saudara uh, sekalian Para petani walet yang berbahagia Dimanapun berada Semoga kita semua diberikan umur panjang Sehat walafiat dan, dan dimudahkan segala urusan kita Amin Rabbal Alamin Rekan-rekan sekalian yang berbahagia Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang setting suara panggil, ya. Bagaimana cara kita men-setting suara panggil, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Kalau menurut cara saya sendiri, ya, saya men-setting suara panggil itu ada dua macam cara, ya. Yang pertama cara yang pertama adalah kasih volume tinggi. Anggap saja yang tinggi itu di arah jam 8. Nah, di arah jam 8 setelah kita setting arah jam 8 kita lihat reaksi burung. Bagaimana kira-kira reaksi burung itu berterbangan mendatangi LMB? Apakah gerakan burung itu uh, agresif? Dia liar? Nah, kalau kasusnya seperti itu, datangnya liar kemudian menyambar nyambar nah itu berarti dia belum menyukai settingan volume yang, yang kita atur. Nah, terus caranya gimana? burungnya sudah datang banyak tapi dia liar terbangnya dia malah menyambar-nyambar Twitter nah itu turunkan sedikit demi sedikit volumenya ya turunkan sedikit-sedikit pelan lihat lagi gerakan burung terbang nah lihat lagi sampai keadaan burung terbang itu terbangnya hmm. biasa dan normal Burungnya terbang normal, ah. mutar lagi dia terbang. Pokoknya dia tidak liar gitu ya. Nah apalagi kalau sudah dia sampai bisa masuk ke dalam LMB, nah itulah sudah sudah setting settingan volume suara panggil ya. Itu cara yang pertama, kasih agak tinggi dulu, kemudian baru turunkan, ya sedikit demi sedikit sampai keadaan normal nah kemudian rekan-rekan sekalian cara yang kedua kita mulai dari angka yang rendah anggap saja kita uh, mulai men-setting dari angka arah jarum jam arah tujuh lah umpamanya ya nah ketika kita setting arah jam tujuh kadang-kadang ada jenis suara panggil itu jam 7 itu masih suaranya kecil betul. Tapi ada juga jenis suara walet yang kita situ jam 7 sudah suaranya nyaring. Dan itu pun tergantung daripada Twitter yang kita pakai ya. Jika kita menggunakan Twitter magnet, taruhlah umpama awadak atau Audak 5000 atau SST 68. Nah itu kalau sudah sampai arah jam 7 itu sudah sudah nyaring. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Twitter biasa jam 7 itu masih kecil suaranya ya. Masih kecil. Nah, kalau suaranya masih kecil atau masih masih pelan, kemudian burung walet kadang-kadang kok tidak ada yang mau melirik suaranya, melirik uh, suara yang di LMB kita. Nah, baru naikkan sedikit demi sedikit ya. Naikkan sedikit demi sedikit volumenya supaya agak nyaring sedikit. Lihat lagi reaksi burungnya. Nah, sampai kita settingnya nanti sampai bagi, sampai mana burung walet itu merespon suara suara panggil kita. Dan seperti tadi, ingat bahwa Terbang burung walet itu tidak liar. Terbangnya normal. Apalagi kalau sampai dia mencium-cium Twitter yang kita pakai. Nah jadi karena kan sekalian berbahagia itu. Nah jadi patokan sebenarnya settingan volume ini tidak harus jam arah jam 8 atau arah jam 9 atau arah jam 7 tidak harus seperti itu ya. Jadi intinya menurut saya ya, untuk men-setting suara ini, volume suara panggil ini itu sampai di mana respon burung terhadap suara kita. Kemudian burung sudah bisa mau masuk keluar masuk. Nah, nah, itulah sudah settingan volume yang yang sudah bagus. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau sudah burung walet banyak keluar masuk, apalagi sudah lama dia berada di dalam, nah itu sudah bagus settingannya, tidak usah otak atik nah, karena burung walet itu perlu diketahui bahwa tidak setiap hari dia rame masuk keluar main di dalam di, di gedung kita, nah ada waktu-waktu tertentu terutama itu gedung bah gedung baru ya umpama. Sehari, dua hari, tiga hari, bahkan sampai seminggu masih ada respon burung. Banyak keluar masuk. Nah, nanti pas seminggunya lagi agak sepi, kurang umpama. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan untuk mengganti suara. Ya. Jangan cepat-cepat mengganti. Oh, ganti lagi, coba lagi. Nggak lagi, ganti lagi. Kadang-kadang seminggu ganti suara sampai tiga kali. Itu biasa terjadi bagi para pemula rekan-rekan sekalian. Saya sudah mengalami, saya sudah mengalami. Tapi mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti saya Nah jadi begini ya Kalau sudah kita so chatting volume Burung walut sudah berdatangan keluar masuk Biarkan suara yang kita pakai itu Burung itu beradaptasi terhadap suara itu Biarkan dia dua bulan atau tiga bulan Biarkan, tidak usah diutak-atik volumenya Nah setelah dua bulan atau tiga bulan Ternyata kita cek umpama ke dalam. Ternyata memang tidak ada sama sekali kotoran yang masuk. Nah baru coba kita ganti suah, ganti suara. Nah, jangan tiap minggu diganti suara nanti bikin kacau tuh, bikin galau. Ya, jangan tiap minggu diganti. Lihat punya teman rame, punya sana Aduh, ganti suara. Jangan terpengaruh dengan LMB punya teman. Ah, di tempat teman kita itu beda-beda Mungkin dia sudah lama uh, Mungkin banyak penghuninya Apalagi kita baru Jangan kita terpengaruh dengan teman kita yang sudah lama Nah itu itu ya Itu cara kita untuk men-setting volume Kemudian waktu mengganti suara jangan terlalu cepat Lihat beberapa bulan ke depan Baru kita kita adakan penggantian suara Nah itu rekan-rekan sekalian mungkin tentang setting volume Semoga bermanfaat uh, Ini rekan-rekan sekalian ya Kalau apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sesuai dengan pendapat kalian Ya silahkan ya Saya cuma ingin menyampaikan saja Apa yang yang pernah saya Saya coba praktikan di di gedung-gedung walet Di gedung walet saya nah, ada juga di beberapa gedung walet yang sudah yang sudah saya rehab. Gitu cara settingnya. Ya, rekan-rekan sekalian. Jadi, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.